Hai, halo everyone. Apa kabarnya kamu semuanya? Semoga aja kamu semuanya tuh sekarang sehat-sehat saja. Seperti kita berdua kali ini, aku benar-benar sehat walafiat. Nggak cuman di luar saja, tapi hatiku juga sehat. Kamu gimana, Denta? Sehat banget. Sehat banget. Walaupun stay at home, di rumah saja, kita tuh harus sehat-sehat. Banyak hal yang bisa kamu lakuin. Salah satunya mendengarkan musik-musik atau melihat video-video musik yang keren-keren. Nah, di video kali ini, aku bakal melakukan video reaction yang kedua. Karena dulu kita pernah ngelakuin video reaction dan sekarang ini yang kedua. Karena memang nagih juga ya. Ada beberapa komen positif dari viewers aku. Dan inilah yang kedua saatnya aku bikin. Dan pada saat ini, aku bakal ngebuat video reaction untuk kalian pecinta K-pop! Karena kenapa? Karena aku itu berada di samping orang yang berkompeten di bidangnya. Ya Allah. Berkompeten kamu, Denta. Jadi kenali lagi. This is Denta, my friend. Terima kasih, yo. Annyeonghaseyo. What is the name? Ya, suhai aja. Oh, suhai ya. Annyeonghaseyo. Yang gitu-gitu ya. Pakai lagi gitu gak sih? Macam-macam. Terlalu mau yang mana. Macam-macam ya. Jadi Denta ini gila, dia ngerti banget namanya K-pop. Gue sebagai temennya, kemanapun dia ngedengerin musik, lo lagi apa, Den? Gue lagi download nih video K-pop baru. Otomatis gue sebagai temennya tuh kayak terciprat dari apa yang lo suka gitu kan. Beberapa kali gue ngelihat lo kayak menikmatin banget itu namanya K-pop. Gue mau ngasih virus ke lo, virus K-pop ya. Udah berhasil kah teman-teman lo yang di virusin itu? Udah, beberapa kena virus. Udah ya. Kayak hal kecil lo, nyapa lah apa, hamsahamida gitu. Itu kayaknya lu tuh kayak K-pop banget. Pada gini-gini semua, yaudah kan. Dan asal lo tahu, buat nice people semuanya, aku tuh orang yang serius, jujur, belum ngerti yang namanya K-pop. Jadi aku tuh ngerti K-pop tuh kayak cuman BTS, terus Blackpink, ya, gitu-gitu. Terkenal-terkenal banget. Iya, yang itu pun bukan yang kayak ngerti banget personelnya namanya siapa, gitu, enggak. Cuman aku ngerti lagu-lagu yang kayak kemarin Blackpink itu yang itu kayak memang fenomenal banget gitu. Dan sekarang aku bakal dikasih satu video klip dari K-pop yang katanya si Denta ini lumayan agak baru ya ini ya. Lumayan baru lah. Dia ini kapan? Launchingnya kapan? Sebenarnya pertengahan bulan kemarin sih. Pertengahan bulan ini lah, kok kemarin sih. Pertengahan bulan ini ya, adalah April. April akhir. Akhir April. Jadi kayak pertengahan baru. Belum lama juga ya, jadi masih lumayan fresh. Tapi sebelum kita lanjutin video klipnya, jangan lupa buat kalian semua langsung subscribe aja dengan cara klik tombol subscribe yang ada di kanan kamu. Dan itu pun gratis banget. Oke, langsung aja kita ke lagunya. Sebelumnya ceritain dong, ini kamu bakal ngasih tahu aku video klip yang seperti apa, Denta? Ini girl band, kan? Girl band, alright. Mungkin emang kalau yang nggak bukan K-pop banget mungkin nggak tahu girl band ini banget sih. namanya Aping, mirip Blackpink dia itu ya, sebelum Blackpink banget sebenarnya. Serius? Sebenarnya lebih senior daripada Blackpink ini. Oh gitu. Dia berapa berapa personel? 6 personel. Baik, udah berapa album mereka keluarkan? Aku tuh nggak terlalu ngikutin Aping banget, teman. Memang dia dari zaman lagunya, aku tuh nggak apal tahun banget, lupa udah urusan tahun ya. Jadi zaman lagunya dia L-O-V-E, love-nya dia tuh L-O-V-E, ya kalau anak K-pop tahu tuh L-O-V-E. Tahu lagi itu tuh udah lama-lama sih Aping. Setelah itu tuh gue suka sih. Cuman, dan mereka termasuk girl band yang aktif itu nggak sih, sering ngeluarin album gitu-gitu? Paling nggak setahun sekali sih kalau orang berbenturan ini. Setahun sekali. Ya. Dan hitsnya yang single, apa maksudnya hits yang lumayan meledak banyak ya? Kalau Aping ini lagu yang paling hits itu mas Bimi itu yang Ju, Mr. Ju. Namanya Mr. Ju itu. Mr. Ju. Kenal itu langsung dia nge-booming banget namanya Aping. Dan aku nggak ngerti semua yang dia ngomongin. Ya. Ini buat K-pop lover aja ya. Tahu pasti lah. Dan ini benar-benar reaction dari orang yang belum begitu kenal dengan K-pop ya? Ya tahu. Gue. Oke, aku sudah siap untuk melihatnya dan jujur, memberikan ya, reaksi jujur aku. Judulnya itu dem drum gitu ya. Dem drum.
Kok gitu-gitu ya judulnya ya? Iya, Capcom itu lu suka buat judul. Makanya gitu. Buat anak kecil banyak suka ya, karena lucu semua dari trailernya lucu. Kamu termasuk suka kayak Korean serial Korea gitu-gitu juga? Drama. Drama gitu, ya. Drakor ya? Sekarang lagi happening banget kayaknya. Iya, tapi kalau drakor tuh aku malah agak telat sih. Lebih dulu aku musik dulu. Drakor malah kesini-sini doang, iseng-iseng mengisi waktu aja. Are you ready? Eka Channel fans, gue siap banget. Mari. Oh my god, Pink. Ya girly banget sih. Ini di kereta ya? Ya. Ini gila keretanya begini. Kok perhatiin itu baju-baju mereka kak, bangkrut tuh kak. Gucci. Oh iya ya, brand-brand banget semua. Channel, ntar kak Prada segala macam kak. Beuh. Anjir, langsung nari mereka ya. Aku nggak ngerti konsepnya lagu ini sih, karena belum aku tarik translate liriknya ya. Cuman ini kayak emang kesannya kalau sih fancy-fancy gitu kan. Brand-brand. Pakaiannya itu nggak ada yang murah kak. Bisa buat beli mobil kali, satu badan gitu. Ya. Musiknya seru. Iya. Acting dia agak beda sekarang konsepnya sini-sini. Suka artinya channel kan? Kamu ngerti semua ya? Gue nggak begitu ngeh itu apa. Tidak. Jadi, apakah benar kalau K-pop itu mereka selalu menari dari girl band itu? Emang kayak harus sih banyak ya? Banget mostly hampir 90% mereka pasti nari girl band, boy band. Even soloisnya pun pasti banyak yang nari juga gitu. Itu udah satu paket, kayak India kan misalnya. India kan nyanyi ya, lo nari. Kayak ini sebagai penonton pertama emang dia gitu ya? Iya. Jadi ada koreografernya di setiap itu. Video musiknya. Jadi kayak kalau orang K-pop lover tuh pasti tahu. Misalkan lagu ini mereka langsung gayai dengan ciri khas koreonya itu. Oh gitu. Ya ciri khas sendiri-sendiri. Kalau ini Nat, tadi kan memang level beat musiknya tuh dia gak begitu cepet dan gak begitu lambat. Tapi memang dari awal ini ya, maksudnya pertama dia nggak nari dulu tadi, baru kayak di menit keberapa dia baru ini kan, mulai. Kalau live performance-nya sih, memang kalau kebanyakan kan kalau mau belajar koreonya itu pasti harus lihat live performance-nya, atau nggak kadang mereka suka ngeluarin video practice dance-nya gitu. Oh gitu. Jadi dari situ kita bisa belajar koreonya dia. Cuman kalau video clip sih emang tutorial dance-nya. Tutorial dance. Kalau video clip emang dia cuma sepintas sih koreonya. Paling cuma koreo intinya dia yang tadi pas gini-gini tuh. Jadi di menit pertama ini yang aku lihat benar-benar mereka tuh cantik-cantik semua, perfect secara ya appearance mereka perfect, baju-bajunya juga keren-keren, dan Denta ternyata enggak kalau itu semua yang branded-branded yang mahal banget. Dan karena emang mereka nunjukin banget sih itunya dia di zoom-zoom gitu kan, merek-mereknya tadi, Chanel lah, Gucci lah. Dan dari suaranya, kalau aku dapat info nggak, tahu nggak tadi artinya channel itu tuh harganya tuh $2,000 pastinya dong channel gitu kan. Karena nggak bilang satu badannya bisa buat beli mobil kak. banget dan emang cantik-cantik semua, dan suaranya aku bilang juga okay sih, karena menurut aku kayak kemarin-kemarin yang belum ngerti aku tuh ya mereka ngejual tarian, ngejual penampilan, tapi suara kesekian, tapi ternyata dari lagu ya, ini tadi buat info aja sih ya, buat nyanyi. Gak tahu K-pop mereka itu gak instan kayak ya maaf ya, maksudnya Golden Girlband Indonesia kemarin pas Euphoria itu kan kayak instan banget ya, listrik dibuat judul keluar gitu kan. Kualitasnya jadi gak jelas. Nah mereka itu tuh sebelum debut itu, sebelum kayak gitu, mereka tuh training banget gitu, ada training itu setahunan lah kak, paling dikit setahunan, kadang ada yang 5 tahun, 6 tahun tuh baru bisa debut kayak gitu. Makanya benar-benar digodok buat dari segi vokal, dari segi choreo dance-nya, sampai ada yang dari segi acting, karena kan mereka bisa juga kalau mau acting bisa acting. Banyak yang girl band, boy band tuh pada acting drama-drama Korea gitu. Panjang lebar, kita lanjutkan ya. Gila. Aku sih buat yang masih awam dengan K-pop kan. Iya, oke, lanjut ya. Karena dilihatin itu doang. Tapi kalau mau yang lebih lengkap banyak, ya tutorialnya aja yang pertama. Enak sih lagunya gitu buat ini. Enak buat mobil gitu, enak aja.
cantik banget ini ya. Siapa namanya ini? Ini paling muda dia. Oh, dia paling muda. Oh, dia paling muda. Ini buat anak-anak muda tuh suka lah. Dari warna-warna video ini itu kan mereka color cerah banget. Colorful, warna kecil tuh suka lah gitu ya. Dia kayak ada leadnya gitu gak sih? Apa mereka porsinya sama? Kayak nyanyi semua juga kan? Biasanya kalau di Kopet itu kayak ada leader, main vokal, main dancer, ada rapper. Kayak gitu-gitu, cuman di sini rappernya nggak, kayaknya nggak terlalu kelihatan di sini. Dan ganti-ganti terus kok dia porsinya ya, kayak rata gitu kan? Harus sih, kalau di K-pop tuh kayak gitu, dia diratain pasti. Kalau mau kayak gitu pada proses fans-fansnya pasti. Nggak ada yang ini nonjol banget. Sering kayak gitu pas kok ini nggak dikasih jatah hanya banyak sih kayak gitu. Juga rata dia nggak sekompor. Kayak Arabik-Arabik tapi gimana gitu. Iya, ada musik-musik etnisnya gitu ya. Ya, itu sih mixer aja sebenernya. Tapi bikin goyang banget sih ini. Jadi beatnya itu konsisten yang udah. Wow. Dum durum. Dum durum. Dum durum. Ini musik K-pop pertama yang aku tonton secara full. Enggak, Deng. First reaction banget. Buat lu. Buat gue. Maksudnya aku juga belum kemarin nonton sih yang kayak aku bilang tadi Blackpink dan kayaknya aku pengen juga nanti ngelihat kalau misalnya mereka memunculkan video baru aku pengen reaksi sama kamu lah juga. Pastinya Blackpink harus banget. Harus banget ya. Dan lu Blackpink banget ya. Lu jujur sebagai K-pop pecinta K-pop siapa yang aku jujur kamu? Dulu aku tuh awal-awal K-pop tuh yang enggak mau yang satu apa sih? Satu grup doang gitu kan. Biasanya aku lebih ke global. Yang penting lagu yang bagus pasti aku dengerin ya gitu-gitu. Aku lihat cuman sekarang tuh emang terakhir-terakhir emang lebih paling ke Blackpink aja Blackpink. Sih terlihat dari aksesoris yang sering bapak pakai. Oke, untuk Blackpink yang apa tadi gitu deh. Kalau misalnya ditanya dari 5 sampai 10 aku sukanya berapa, kalau untuk lagu aku kasih 8. Penampilan lebih dari 8, kayaknya 9 deh buat mahal aku ya, karena emang mereka niat banget dari properti wardrobe-nya, terus kayak itu semua bikinan semua deh itu tadi ya, nggak ada keretanya juga itu dibikin studio, bener-bener studio banget. Lagi corona mas, enggak. udah mulai ini ya pastinya. Korea udah agak lumayan menurun sih ya. Tapi tetap masih social distance kali, makanya kan mereka jarang syuting di luar, lagi konsep hidupnya jarang di luar-luar sih banyak kan sekarang. Karena emang itu menyesuaikan dengan keadaan studio, sekarang. Studio aja lah. Oke, buat K-pop lovers, gimana menurut kalian? Kalau aku sebagai pemula, ini keren banget dan aku penasaran. Jadi penasaran buat ngedengerin lagu-lagu Blackpink yang lain. Ya. Ada nggak sih yang kayak belet agak-agak ini buat mengetahuin kualitas vokal kan kita kan harus ngedengerin dari. Biasanya mereka kadang suka ngeluarin lagu-lagu barat juga sih. Gitu ya. Tapi emang nggak se booming kalau yang pas pakai koreo sih. Karena emang K-pop itu harus koreo, harus ngeden gitu. Jadi okay. Tapi terkenal cuman nggak yang booming banget kalau lagu balad sih. Iya, jadi ngebuat aku tuh kayak penasaran, pengen tahu lagu-lagu Blackpink yang lainnya. Mungkin yang dulu-dulu yang sempat booming banget, aku jadi pengen ngedengerin lagi dari yang aku ngelihat video yang barusan ini tadi. So, buat kalian gimana? Silakan langsung aja komen pendapatnya. Dan thank you banget yang udah nonton kita berdua di video reaction kali ini. Aku janji bakal melihat dulu reaksi kalian dari video yang kita upload ini. Apakah kalian suka atau seperti apa? Kalau memang iya, aku bakal ngebuat video reaction K-pop yang lainnya. So thank you for watching. Jangan lupa buat follow Dinta di Instagramnya dia. Terus jangan lupa juga buat subscribe video channel aku ini ya. Jadi biar kedepannya
aku bikin semangat buat ngebikin video-video yang lainnya. Thank you for watching dan bye-bye.